Selamat datang dalam kegiatan belajar kali ini. Kita akan menjelajahi tema-tema menarik dari proyek pengembangan profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tema-tema ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menginspirasi aksi positif di kalangan pelajar Indonesia. Salah satu tema yang menarik adalah gaya hidup berkelanjutan. Melalui tema ini, siswa diajak untuk memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Mereka belajar untuk bersikap ramah terhadap lingkungan dan mencari solusi atas masalah lingkungan yang ada. Tema lainnya adalah kearifan lokal. Dalam tema ini, siswa diberi kesempatan untuk menjelajahi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar mereka. Mereka belajar untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah tema yang memperkenalkan siswa pada keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Mereka diajak untuk membangun dialog yang penuh hormat dan menghindari stereotip negatif terhadap kelompok agama tertentu. Proyek pengembangan profil pelajar Pancasila juga menghadirkan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya yang bertujuan untuk membangun kesadaran akan kesehatan fisik dan mental para siswa. Hal ini penting mengingat angka perundungan yang masih tinggi di Indonesia. Tema-tema lainnya seperti suara demokrasi, berekayasa, dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, dan budaya kerja semuanya memiliki tujuan yang sama. Menginspirasi siswa untuk beraksi dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dalam melibatkan siswa dalam proyek-proyek yang bermakna, proyek pengembangan profil pelajar Pancasila membantu menciptakan generasi muda yang peduli, kreatif, dan siap berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik.